menampilkan drama teater yang berjudul Putih di Tulang Jarum. Saya Yayan jadi sutradara. Saya Karma Dita Putri sebagai putri sendiri. Saya Salsa Tiara sebagai asisten sutradara. Saya Cindy sebagai ratu. Saya dia sebagai pemeran perempuan. Saya Yatika Ayuni jadi penyihir tahu. Saya Bang Amis laki-laki dan sama saya Alman, saya jadi ekonomis laki-laki. Saya Anissa Nurfitria sebagai putri Pituy. Saya Rianti Sudiana sebagai teman. Saya Mama Dato, saya Dian Mariana, saya Dilabu Fadila sebagai pelayan. Saya Aika sebagai pengawal. Saya Malik sebagai pengawal. Saya Rike menjadi pemuda satu. Saya Apit sebagai raja. Saya Adit sebagai pemuda dua. Saya Sandi Martin sebagai raja. Saya Bali sebagai properti. Saya Rike menjadi nomor. Saya Rike. Putri tidur yang tersebar di suatu kerajaan yang tak apa namanya, tinggallah suasana raja dan ratu. Kerajaan mereka memang makmur, tapi saya mereka putri karunia. Selain raja dan ratu, rakyatnya yang miskin juga putri karunia. Hingga suatu hari, seorang penyihir datang kepada keduanya sebelum datang ke kerajaan. Penyihir datang kepada orang miskin untuk membalikkan anak kepada mereka. Hei, Chris. Mau lah, gimana sih lo penyihir jelek? Gua parah banget sih lo. Apa syaratnya? Baiklah, aku lakukan ya. Bapak enggak ada suaranya. Apa ini kan suaranya? Handphone nak. Volume handphone. Volume handphone. Apa yang gedein? Apa itu kan masuk ke itunya kabelnya. Iya. Penyerinya tentu.
Gadis cantik itu akan memberi ramuan sampai
lupa ingatan alias songkok. Setelah sekian lama, Pengki berpikir kini saatnya ia menjalankan rencananya. Tapi aku tidak boleh keluar dari kerajaan ini. Nanti raja nggak tahu. Udah, ikut aja. Putri, kita sudah sampai di taman. Aduh, ini ada bunga mawar untuk kamu. Makasih. Aduh, aku kena duri mawar ini. Sekarang aku mengantuk. Ada kantuk nggak? Aku sudah kerajaan tidur nih. Mau langsung tidur di sini, tapi keras. Kasur tang, terus bantal, guling, dan selimut. Gagak begitu aja, susah banget. Penyihir menemui Bitoy. Hai, jadi cantik. Tahu aja sih kalau aku cantik, gimana sih caranya biar tambah cantik? Ya sih, kamu coba minum ini. Kalau mau jarak, diminum nih. Bukan, dimakan ya diminum apa ya? Gimana ini? Gimana rumahmu? Siapa aku? Dan siapa kamu? Gak tau sih, lagi ini kau sendiri gak tau nih. Yaudah, ikut aja yuk. Gajah, satu, gimana kau? Oh benar juga ya. Oh iya, pengawal. Jangan dia yang get out.